Hai guys, jumpa lagi sama saya, Fe Ferrari. Masih di promo saya yang super wow, super horror, dan super amazing. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan bikin vlog baru ya guys ya. Kali ini saya akan ngajak kalian untuk jalan-jalan review di salah satu tempat di mana di daerah Chungli ya. Saya akan ngajak kalian untuk review hotel di daerah Chungli ya. Dan hotel tersebut adalah hotel yang sangat dibilang mewah-mewah, dibilang sederhana-sederhana, tapi buat saya hotel itu sangat mewah sekali ya. Dan lokasinya, kalau misalnya kalian sering ke Chungli pasti tahu ya, lokasinya di belakang stasiun Chungli. Oke, kita langsung aja menuju ke hotel, yaitu hotel namanya Benz Hotel. Oke, ikutin terus video aku berikut ini, check it out. Hai guys, kali ini saya akan coba ajak kalian untuk jalan-jalan review sebuah hotel, yaitu di mana hotel ini tepatnya di daerah Chungli. Dan hotel ini namanya adalah Benz Hotel. Mungkin kalian semuanya yang pernah pergi ke Chungli, daerah Taiwan, jadi lokasinya di belakang stasiun Chungli, pasti tahu yang namanya Benz Hotel ya. Dan ini lokasinya cukup strategis juga ya, dan tempatnya luas dan besar, dan juga ini banyak banget tempatnya ya guys ya, kalau kalian lihat ya. Oke, saya akan review langsung seperti apakah dalam lokasi di Benz Hotel tersebut. Apakah dalamnya seperti biasa-biasa aja, ataukah mewah, ataukah wah. Oke, terus ikutin video aku sampai aku menuju masuk ke dalam Benz Hotel ini ya guys ya. Oke, langsung aja kita masuk ya ke dalam ya, karena aku dapat kamarnya kamar VIP ya. Jadi ini kalian pasti lihat sendiri lah dalamnya seperti apa nanti ya. Kita langsung aja ke dalam. Oke, nah di depan ini kamar mandi ya guys ya. Jadi sebelum kita masuk melalui masuk ke ruangan tempat tidur, ini kamar mandi dulu yang kita lihat ya. Nah, kemudian kita langsung menuju ke arah bathroomnya ya, tempat tidurnya. Dari jauh aja ini tempatnya luas banget ya guys ya. Nah, ini ada TV di sini, TV-nya cukup lumayan gede juga, fasilitasnya TV ya. Nah, dan di sini jika kalian lihat nih, balik ke kamar mandi lagi ya, lokasi kamar mandinya cukup luas dan strategis dan juga modern ya guys ya. Jadi di sini ada bathtub ya, bathtubnya bagus banget ya. Saya rasa ini bener-bener kayak hotel ala-ala sultan gitu ya. Nah, ini kamar mandinya bersih banget ya. Nah, kita langsung menuju ke apa, bedroomnya, ruangannya ya. Nah, ini tempat tidurnya cukup untuk dua orang ya, spring bednya cukup lumayan luas juga ya. Maaf saya ambil gambarnya agak muter-muter dikit ini ya, karena waktu itu saya bikin videonya lagi nggak konsen ya, cuma jadi. Nah, ini ada dispenser di sini, air panas dan air dingin dispensernya nih. Di sini disiapin juga apa namanya, ada gantungan baju juga ya, gantungan di situ kalau misalkan mau gantungin baju. Nah, ini di sini ada, ini buat jemur baju ya guys ya, karena nanti ada di luar, karena saya posisi ini ada di lantai 6 ya, di atas. Nah, ini ada kayak semacam kursi ya, bisa buat santai ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah, ini lampu kecil nih ya. Di sini itu barang-barang saya amburkin di situ. Nah, ini sofa kecil, jadi bisa untuk apa namanya, tempat berbincang-bincang gitu kan. Ada AC juga di sini. Pokoknya tempat strategis banget lah gitu ya. Nah, itu juga kalian lihat itu ada sebuah jendela ya. Itu jendela bisa dibuka dan nanti kita bisa lihat dari atas apa? Ini TV. TV-nya cukup lumayan besar juga ya guys ya. Waktu itu saya nggak nonton TV karena saya nggak suka, begitu suka nonton TV ya. Jadi saya rasa ini buat tempat tidur aja. Karena saya udah kemalaman ya, jadi saya mau nggak mau harus cari tempat gitu. Dan ini saya cukup puas sekali di Benz Hotel ini. Selain tempatnya bagus banget, nyaman buat istirahat, itu kayaknya tuh nggak berisik juga, enak aja gitu ya.
ada kulkas kecil juga di sini, bisa buat tempat naruh makan-makanan atau minuman-minuman di sini ya. Waktu itu saya nggak beli yang banyak barang, jadi saya nggak taruh barang-barang saya di situ ya. Nah, tadi sempat saya lihat dispenser ini ada air panas, air dingin ya gitu. Nah, sekarang ke kamar mandinya saya tunjukin. Ini, nah, klosetnya ini otomatis banget, kita tinggal lihat aja udah kebuka sendiri ya guys ya. Otomatis banget. Ini bathtubnya, wow, keren banget pokoknya, bener-bener eksklusif banget gitu kalau saya bilang tuh ya gitu. Nah, ini kerannya juga kebersih banget, juga steril juga ya, seperti itu. Nah, kita tinggal pencet aja di situ ya, kalau misalkan mau itu air. Nah, ini ada shower juga di sini ya. Nah, disiapin juga di sini sampo, sabun, dan juga kondisioner juga ya. Jadi komplit ya. Jadi nggak usah beli sabun di luar, di situ udah disediain ya. Nah, sikat gigi juga udah ada, nggak usah beli di situ ya. Udah disiapin semuanya juga, seodol-odolnya juga semuanya, pokoknya semuanya sudah dipersiapkan di situ. Ada kata tempat juga seperti itu ya, gitu. Pokoknya dijamin puas deh nginep di hotel Benz Hotel ini. Saya nanti kalau misalkan suatu waktu ke daerah Chungli, waktu mau istirahat saya pengen ke situ lagi. Ya, masalah harga bisa di ini guys ya. Nanti satu siap krisi aja harganya berapa duit ya di sini ya. Oke guys, itu tadi video aku mengenai tentang review hotel, yaitu Benz Hotel di salah satu tempat yang ada di Chungli ya. Semoga dengan adanya video itu bisa menjadi gambar berkesma jika kalian ingin homestay atau kalian ingin nginep di sebuah tempat di mana kalian nyaman ingin tidur, pilihlah Benz Hotel, karena saya rasa Benz Hotel adalah tempat ternyaman untuk istirahat. Kalau kalian pengen tahu harganya berapa di situ, saya waktu itu nginep semalam itu kurang lebih 2000 NT. Harga nggak bisa bohong ya guys ya, karena daripada saya nginep di hotel yang 1000 lebih semalam tapi saya nggak nyaman, buat saya di Benz Hotel ada kepuasan tersendiri di situ ya. Meskipun agak mahal sedikit, tapi saya puas di situ karena tempatnya itu bagus banget, nyaman banget untuk istirahat dan komplit banget gitu. Jadi tempatnya tuh comfortable banget gitu ya. Oke, gitu aja vlog aku hari ini. Semoga bermanfaat. Dan mungkin jika kalian ada video-video yang lain, mungkin ada sesuatu hotel yang murah-murah, boleh nanti saya kunjungin. Silahkan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan review hotelnya tersebut ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di kesempatan. Bye-bye.